What's up, school fans? Welcome back to Timeout. Yo, Laker Nation! I told y'all last year when we didn't make the playoffs that it wouldn't last very long. I cannot wait to get back to y'all. This whole journey, being here in the bubble. Without y'all strength and without y'all loyalty, it wouldn't have been possible. For myself, to AD, the team, the players, the coaching staff, the training staff, we missed the hell out of you guys, and we can't wait to get back to LA to celebrate with y'all. Peace. Y'all talking about the Greek freak. He the first one with it. He the first one with it. Yeah. Balik dengan Gorki Padilla, kita kembali lagi ke info basket hari ini edisi 13 Oktober 2020 Dan sebelum kita mulai episode timeout hari ini, timeout geng, gue mau kasih kalian aja Kalau No Limits ada produk baru yaitu t-shirt dengan desain Married to the Game Di depannya dan di belakangnya ada uh, hashtagnya yaitu For the Indonesian Basketball Culture Jadi desain Married to the Game ini memang terinspirasi dari seberapa cintanya gue dengan olahraga bola basket Jadi bagi kalian yang tertarik ingin membeli kaos ini, kalian bisa langsung saja ke Tokopedia Linknya sudah gue taruh di description box, so thank you so much Oke langsung saja kita masuk ke episode Timeout hari ini kemarin banyak banget yang DM gue nanya Kak ini kalau udah gak ada NBA gimana nih apakah time masih bisa setiap hari Doakan aja ya guys semoga kita bisa menemukan topik-topik yang menarik untuk dibahas Karena gue masih pengen uh, segmen ini menjadi segmen harian di Youtube channel gue So gue mau bilang thank you so much juga untuk semuanya yang sudah selalu support uh, segmen Timeout ini Gue udah bikin segmen ini mungkin sekitar 3 bulanan Mungkin baru bolong satu hari doang gak bikin segmen time out seinget gue So thank you so much for your support yang udah selalu setiap menonton setiap harinya Yang sudah selalu nge-like, yang selalu komen I really appreciate your support. Oke, okay, episode time out hari ini kita pertama akan membicarakan tentang Los Angeles Lakers. Jelas saja karena mereka baru saja menjadi juara NBA tahun 2020 setelah mengalahkan Miami Heat kemarin ini dengan skor 106-93 di game ke-6. Artinya Lakers menang uh, ataupun menjadi juara NBA dengan skor 4-2 kemarin ini. Uh, Lakers berhasil mendedikasikan dan juga melakukan tribute-nya untuk almarhum Kobe Bryant serta Gianna dengan mempersembahkan cincin juara ini. Kobe sebenarnya tahun 2015 udah Sempat nge-tweet bahwa Lakers itu tuh akan juara nih, soon or later dan ternyata cepat sekali. Hanya butuh 2 tahun saja untuk Lakers akhirnya bisa memberikan gelar juara lagi untuk para fansnya semua. I know kita semua, I wish we wish semuanya pasti Kobe dan juga Joanna bisa merayakan dan juga bisa melihat ini semua. Tapi gue yakin di atas sana Kobe Bryant dan juga Gianna pasti sangat bangga sekali dengan tim Lakers ini. So rest in peace untuk Kobe dan juga Gianna. Oke, okay, Lakers. Pastinya juara tidak jauh dari Andil Finals MVP yaitu LeBron James di umurnya yang 35 tahun dan 2 bulan lagi dia akan menjadi 36 tahun. Ini luar biasa banget performance nya LeBron James. Uh, gua main akhirnya dapat stats-nya di final itu dia average-nya 29,8 poin per game, lalu juga 11,8 rebound per game dan juga 8,5 assist per game yang lebih amazing lagi menurut gua adalah shooting percentage-nya dia itu adalah 59,1% itu sangat tinggi sekali sih menurut gua. Dan LeBron juga sempat mengeluarkan statement bahwa dia karirnya masih panjang. Jadi, pertanyaannya adalah apakah LeBron bisa mengejar Michael Jordan nih dengan enam cincin juara NBA? Kalau gue sih bilang. Kalo dia bilang segitu sih kayak masih bisa lah. Kayak kalo dia mungkin masih bisa main 5 sampai tahun lagi. So kesempatannya masih besar banget. Apalagi dia bermain juga bersama Anthony Davis, uh, LeBron ini kemarin juga kan ditanyain siapa yang GOAT nih kira-kira LeBron atau Michael Jordan. Kita semua pasti udah capek juga mendebatkan itu karena nggak akan ada habisnya. Semua orang punya perspektif yang berbeda-beda. LeBron pun udah capek dia bilang akhirnya ya udah udahlah biarkanlah netizen netizen saja dan juga reporter reporter mungkin ESPN yang mau mendebatkan tentang hal tersebut. Oke. Okay. Uh, Lebron dan AD ini luar biasa banget statistiknya. AD jadi top scorer nomor satu untuk di NBA playoff tahun ini dengan 582 poin sedangkan Lebron datang di nomor 2 yaitu 580 poin. Dan yang menarik adalah dengan selesainya NBA Finals ini kemarin Brownie, anaknya Lebron itu sempat menjadi trending topic. Karena kita tahu orang-orang membuat banyak sekali meme. Jadi kan waktu itu kita tahu Brownie itu kelihatan uh, di story bahwa dia sedang meng, uh, mengganja atau ngeganja sehingga orang-orang bilang wah ini pasti akan disikat sama Lebron ter sampai rumah dan sudah ada meme-nya bahwa Lebelt, ya panggilannya Lebelt. Uh, ini juga ada meme satu udah bilang ke istrinya bahwa untuk siapin sabuk untuk ntar nyambuk si uh, Brownie. So, I think it's funny, but I don't think Brownie gonna get in trouble. Paling cuma diomongin aja sama Lebron. Nah, santai lah, Lebron kayak orang tua yang lumayan santai. <laughs> Oke, okay, sekarang kita pindah ke Anthony Davis. Anthony Davis ini kita tahu memang uh, luar biasa sekali datang dari New Orleans Pelicans masuk ke LA Lakers uh, banyak juga ekspektasi karena dia di trade untuk banyak pemain dan akhirnya dia bisa deliver one of the best performances menurut gua di NBA playoff dan jelas main dia juga melakukan dedikasinya untuk Kobe dan juga Michael Jordan kita tahu AD ini asalnya dari Chicago jadi main dia memakai sepatu Kobe 5 dengan warna Chicago ini keren banget sih sepatunya gue bilang dan juga ini Thoughtful banget menurut gue dari seorang Anthony Davis. So he's a champion too. nah sekarang kita pindah ke Dwight Howard. Dwight Howard ini luar biasa banget ya. Dia udah bermain 16 tahunnya sih, gue di NBA dan dia dulu sempat Masuk ke LA Lakers Dan itu ekspektasinya tinggi Tapi mereka gagal Dan Dwight Howard pun gagal Bisa melakukan performance terbaiknya Dan dia bilang Waktu itu di Twitter Tahun 2013 Bahwa dia akan make it up Dan ternyata Dia sekarang balik lagi Dan mendapatkan kesempatan lagi Untuk masuk ke Lakers Dan dia tidak sia-siakan Dia luar biasa Apalagi saat melawan uh, Joker ya Jokic di Final Western Conference Menurut gue uh, Kontribusinya dia sangat penting sekali Dan itu yang membuat Lakers bisa masuk ke NBA Finals So luar biasa Akhirnya Dwight Howard mendapat kan cincin juaranya dia kemarin sempat melakukan video juga sampai nangis ya di locker room bahwa kita jangan sampai berhenti untuk bermimpi selalu uh, lalu juga dia kok nggak salah jadi pemain kedua nih yang berhasil menjadi pemain di NBA Finals dengan presentasi 100% 3 uh, point shotnya kita tahu kemarin orang mungkin udah selesai nontonnya tapi dia doi 3 point lumayan jauh dan akhirnya masuk dan ini adalah pemain yang at least bermain dengan uh, waktu 40 menit jadi luar biasa apa yang dilakukan dengan oleh uh, Dwight tower season ini lalu juga gue happy banget untuk Denny Green kita tahu Denny Green uh, di game kelima dia misteri point shot lalu juga uh, dia dan fiancenya mendapatkan banyak sekali death threats menurut gue itu udah cross the line banget tapi yang pasti sekarang Denny Green bisa menikmati hidupnya lagi setelah berhasil membawa Lakers menjadi juara uh, dia bisa menikmati cincinnya uh, gak tahu nih. Setahu gue cincinnya dia yang di Raptors dia belum dapet ya. Jadi mungkin bisa aja dia dapat lebih cepet cincinnya Lakers sih Sebelum dia mendapatkan cincinnya Los Angeles eh uh, Sorry Los Angeles Raptors Mendapatkan cincinnya dari Toronto Raptors tahun lalu So Danny Green pun menjadi komplementari pemain yang Menjadi komplimen yang menurut gue cocok sekali Untuk LeBron dan juga Anthony Davis Setahu gue di NBA Finals ini dia selesai dengan net rating tertinggi Yaitu mungkin plus 15 kalau nggak salah So congratulations untuk Danny Green juga Sekarang kita pindah ke region Rondo Pemain yang mencetak sejarah juga Menjadi pemain pertama yang berhasil memenangkan dua cincin juara bersama mungkin the most historic uh, franchise jadi dia bawa Lakers juara ke-17 dan juga dia bawa Celtics dulu ya juara ke-17 so uh, Rondo ini memang uh, kemarin ini sempat struggling di game ke-4 dan ke-5 tapi di game ke-6 dia luar biasa sekali katanya itu termotivasi setelah anaknya marah-marah katanya di game ke-5 uh, Lakers gagal menang dia pun katanya sempet nggak bisa tidur dan juga nggak bisa sempat sempat nggak bisa makan tapi untungnya di game ke-6 dia baru bawa ke pertama itu langsung 6 dari 6 ya tiga uh, 13 poin seingat gua so itu adalah penampilan yang luar biasa sekali dan yang pasti Rondo ini berhasil mencetak 105 assist ini adalah uh, ini dari benchnya Lakers kita ngomongin dari benchnya Lakers uh, jadi ini the most assist sejak tahun 1971, kalau oh, nggak salah. Dan ini melewati rekornya Manu Ginobili juga yang berhasil melakukan 95 assist dari BCS Spurs di tahun 2014, so Rondo ini juga keren banget kemarin mainnya. Dan jelas kita nggak boleh lupa tentang Caruso, orang-orang suka banget dengan Alex Caruso, bagaimana energinya dia dan juga defense-nya dia untuk Los Angeles Lakers, dan dia keren banget juga kaosnya hari ini saat terbang balik ke LA, Wow gambarnya udah ada uh, pialanya dan juga ada gambar kambingnya Gua gue nggak tahu sih dia kapan sempet buat ini, dia oke okay, udah yakin banget ya jadi juara, udah disiapkan kaosnya memang uh, kita juga nggak bisa lupa dengan KCP yang menjadi X factor dengan big shot big shotnya untuk Lakers di game keempat dan juga game keenam juga dia, wah menurut gua sangat penting sekali perannya untuk Los Angeles Lakers dan yang paling ngakak kemarin adalah Quinn Cook ya uh, gila Memang JR Smith itu selalu rusuh ya Dia selalu pasti live setelah Western Conference Finals Setelah juara juga dia live lagi Terus pas di bus itu ternyata Queen Cook ketinggalan di lapangan QC Terus dia bilang Wah si QC Terus si Queen, Queen, Queen Cook tulis di komennya adalah Untuk make a U-turn itu gue asli ngakak banget uh, Menurut gue uh, QC juga luar biasa Ini adalah gelar kedua atau ketiga ya Gue lupa dia bersama Golden State sempat menang juga kan Waktu itu kok gak salah So I think kedua sih So ini luar biasa sekali And then Giannis akhirnya mengasih selamat juga main di Twitter untuk adiknya Kostas yang berhasil menjadi uh, juara NBA terlebih dahulu. Uh, Jovel juga sekarang udah tiga cincin, main tiga cincin ini lebih banyak daripada center-center uh, legendarinya uh, NBA. So Hoki juga nih, untuk si, si Jovel. Um, terus main baik banget yang request untuk ngomongin tentang free agency. Uh, free agency katanya akan mulai tanggal 1 Desember nanti. Jadi tunggu aja. Kayak Galinari. Galinari ini kayak ini ya. Free agent nih kayaknya. Dia udah di link banget sama Lakers karena dia udah mengeluarkan statement bahwa dia lebih penting mendapatkan cincin daripada mendapatkan gaji besar. Jadi siapa tahu Lakers bisa menambahkan Danilo Galinari ini akan lebih serem lagi sih. Dan AD pun udah bilang gue harus get better karena next year pasti akan susah banget. Dan saat lagi selebrasi. Si pun katanya LeBron udah bilang, "Wah, man, we got a lot of things to work gitu." Wah, wow, gila. Baru juara, udah ngomongin kerja masalah musim depan luar biasa sih, memang dua pemain ini. Karena kita pindah ke Miami Heat, Miami Heat ini luar biasa. Mereka ada third lowest seed yang bisa masuk ke NBA Finals, menang 9 game sebagai underdog di NBA playoff kali ini. Lalu juga dia dipimpin oleh dua pemain yang dulu mantan pemain junior college, lalu juga mantan pemain D3, dan hanya ada satu pemain saja yang top ten pick di... Uh, roster Miami Heat Sony adalah pencapaian yang luar biasa. Respect banget Eric Spoelstra jelas adalah salah satu pelatih terbaik hands down in the NBA dan kita harus ngomongin Jimmy Butler menurut gua adalah teammate idaman dan juga leader yang luar biasa untuk timnya. What a playoff run untuk Jimmy Butler di mana dia led Hit almost in every category Menurut gue jadi itu luar biasa banget Terakhir yang bisa melakukan hal tersebut Setahu gue adalah LeBron James Jadi dia pun katanya udah berjanji kepada Pat Riley Dan juga teammatesnya bahwa dia akan mendapatkan Ataupun akan membawa tim Miami Heat ini Untuk menjadi juara NBA Semoga aja bisa terjadi Karena menurut gue dia luar biasa banget Yang kemarin terakhir katanya keluar dari lapangan itu pun uh, Sambil sambil ngerangkul Goran Dragic Yang uh, di series ini tidak bisa berkontribusi terlalu banyak Karena cederanya so menurut gue ini adalah salah satu teammate idaman sih. Oke, okay. dari NBA terakhir yang keren adalah Adam Silver. Ini memang komisioner, wah luar biasa ya. Dia kasih bonus untuk semua officialnya NBA yang bekerja di NBA Bubble ini 1000 dolar. Bonus 1000 dolar itu pasti akan bermanfaat banget untuk banyak dari official ini. Karena kita tahu sekarang ini lagi masa-masa pandemi. Uang seberapapun pasti akan berarti. So, Luar biasa apa yang dilakukan sama Adam Silver, zero case dan juga bener-bener wah berjalan dengan lancar tidak ada masalah. Menurut gua ini adalah the best commissioner ever sih di olahraga apapun. Oke itu untuk dari NBA sekarang kita pindah ke basket lokal ataupun info basket lokal. IBL kemarin sudah mengeluarkan statement dan juga gua baca di uh, website mereka bahwa mereka tidak akan ada juara musim ini. Gue bingung harus bereaksi seperti apa jujur aja karena menurut gue kok nggak ada juaranya agak aneh karena ini udah pasti kayak mereka nggak akan ada season ini uh, dan mereka akan mulai lagi nanti dengan season baru yaitu tahun 2021 Uh, memang gue tahu ini adalah keputusan yang sulit untuk IBL pastinya. Tapi kalau dari gue sendiri sih pendapat gue sebenarnya harusnya NSA Jakarta dikasih gelar juara dengan mungkin bintang kecil aja asterix bahwa memang seasonnya tidak selesai, tapi tetap yang dinobatkan sebagai juara adalah NSH Jakarta. Ini hanya untuk mengapresiasi menurut gue uh, untuk apa ya, nya para pemain dan juga pelatih mereka udah bekerja keras lalu juga udah mendatangkan pemain asing itu agak mahal juga ini bisa mengapresiasi untuk owner tim juga kalau menurut gue dari hati gua yang harusnya menjadi juara adalah NS Jakarta harus dinobatkan saja tidak apa-apa tapi kalau kalian punya pemandangan yang berbeda ataupun perspektif yang berbeda kalian boleh saja tidak setuju it's normal it's okay karena ini hanyalah pendapat pribadi gua oke okay, sekarang kita pindah ini yang pagi-pagi gua udah di tag baik orang yaitu timnas elit muda akhirnya memanggil 50 nama kalau nggak salah tadi untuk ikutan seleksi dan nantinya mereka ini akan bertanding di IBL musim mendatang seperti feeling gue kemarin itu memang kenapa IBL hanya ngambil dua tim baru saja dan tetap ganjil karena memang timnas muda ini akan bermain di IBL ini menurut gue luar biasa ini pasti akan kompetitif banget nih 50 pemain ini mereka pasti nggak ada yang mau kalah mereka pasti ingin banget uh, a spot in the roster wah gilanya akan seru gue harapkan sih gue nanti bisa ngeliput saat mereka memang sedang melakukan TC ataupun melakukan seleksi ini karena menurut gue ini adalah the best of the best Young players in Indonesia, kalau so far, gue liat listnya sih uh, sesuai sasaran, tepat sasaran, bagus banget. Uh, dimana kita bisa lihat, ada nama Hendrik, Yesaya, Bonfil, Kelvin, Derek, Yuda, Fir, dan Bagir Julian, dan itu hanya beberapa saja yang memang, menurut gua, pantas sekali untuk dipanggil ke tim nasional elit muda ini. Gua excited banget sih, I uh, think this is a good project, tapi gua harapkan ini bisa berjalan jangka panjang, tapi gua percaya dengan manajer Andi Batam, menurut gua, dia bisa menjalankan tugasnya dengan baik karena dia memang ngerti bola basket, uh, komandan pemain itu biasanya memang kecintaannya besar sekali, dan... Dia dia biasanya akan menjalankan ini dengan sepenuh hatinya sih jadi itu yang gue doakan dan juga ada coachnya coach Yobel menurut gue itu juga cocok sekali untuk timnas ini nah ada yang nanya sama gue tadi beberapa kayak kak kira-kira siapa sih yang harusnya masuk juga ke list ini Jelas ada beberapa nama kok di pikiran gue Yang pertama adalah Harits dari uh, Universitas Indonesia Harits juga dulu pernah bermain di tim nasional juga Seingat gue Itu gak salah bersama Coach Bedu Nah menurut gue dia talentnya oke okay. uh, Point guard masih bisa diasah menurut gue Tapi gue suka banget dengan dia court visionnya dia Dan juga bagaimana dia bisa nembak 3 point shot Menurut gue Harits boleh dilihat mungkin ke depannya Kalau memang ada roster spot yang kebuka Yang kedua jelas gak ada nama Daryl Winata Gue juga lumayan kaget Karena kita tahu biasanya Daryl Winata ini atau Daryl Sebastian itu udah langganan banget untuk tim nasional junior jadi gue lumayan kaget nggak ada nama dia lalu juga Hafiz nggak uh, ada Muhammad Hafiz ini main juga lumayan di di BL final itu kontribusinya untuk tim SMA negeri 71 Jakarta uh, dia sama Dendi Dendi ada tapi namanya kok di roster ini jadi gue kaget banget kalau Dendi ada nggak ada Hafiz biasanya itu dua udah sepaketan dan yang terakhir adalah Wongso Valentinus Wongso memang Daryl sama Valentinus Wongso ini dua point guard yang berbakat Daryl boleh dibilang tingkat tiket sih uh, dua pemain yang gak mendapatkan menit banyak main ini di Universitas Pelita Harapan jadi mungkin pelatih nggak bisa ataupun uh, Batam nggak begitu bisa melihat bagaimana permainan mereka tapi menurut gue dua pemain ini punya potensi tinggi juga ke depannya gue suka banget dengan uh, feel of the game dan juga Uh, apa ya cold visionnya Valentino Song menurut gua ini salah satu anak yang bisa mengejutkan orang banyak bila dia bisa fokus dan juga tetap bekerja keras terus ke depannya so menarik banget kita tunggu aja nanti kapan mereka akan mulai untuk training camp ataupun untuk seleksi nggak sabar sih untuk melihat itu so itu aja untuk info basket hariannya hari ini thank you so much guys dan jangan lupa untuk support gue bikin video reaksi sekarang ini tadi dalam bahasa Inggris karena memang ini uh, kita ngomonginnya tentang PBA banyak yang nanyain gua kak kenapa nggak bikin subtitle aja untuk uh, video itu karena kau bikin subtitle akan lama, itu biasanya bisa dua harian uh, ataupun satu setengah hari. Dan gue juga masih ada kerjaan lainnya, jadi kadang-kadang suka sulit. Jadi maaf ya. Kita mendingan sekalian aja gue juga itu di situ belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris gue nggak terlalu uh, bagus banget. Jadi gue itu melatih sebenarnya sih di situ. Uh, nanti gue coba bikin juga kalau memang ada reaksi. kok kita udah bisa main game. Nanti mungkin kedepannya ada game-game di Indonesia atau di IBL, gue mungkin juga bisa bikin reaksi untuk pemain IBL. Jadi ditunggu aja guys. Gue seneng banget tapi bikin reaction video itu ternyata seru Walaupun ada yang bilang, kak teriaknya kurang rame Wah gue kok teriaknya rame-rame nanti diomelin berisik di sini Jadi sebisa mungkin gue menunjukkan reaksi gue itu natural banget Gue jujur gak lihat sama sekali highlight uh, highlightsnya sebelum gue melakukan itu Karena gue cuma lihat aja nih highlightsnya bagus gak nih uh, Gambarnya jernih atau gak cukup uh, cukup gak untuk dimasukkan ke video Itu aja sih biasanya yang gue lihat terlebih dahulu Tapi gue mencoba sebisa mungkin senatural mungkin memberikan reaksi gue So I had fun, semoga kalian juga suka So itu aja kita udahan dulu untuk info basketnya hari ini. Thank you so much guys yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and jangan lupa untuk subscribe. Thank you for watching. I'll see you guys tomorrow. Time out, gang. Peace.